Thank you.
Indonesia denger lo, gue tonton lo. Indonesia lo. Like dan komen. Like dan komen. Indonesia lo. Indonesia lo. Masuk TV. Masuk YouTube ntar. Video. Double video sama foto. Kita nanti di akhir mendapat sapaan dari beliau. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mensukseskan acara maulid ini dan juga kepada ibu-ibu majelis taklim Tabrobiyah Indonesia yang ada di Bandung. Saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Kepada Bapak Ketua RW dan RW RT dari 112, saya ucapkan terima kasih juga yang telah mendukung acara pada malam hari ini, karena Masjid Al-Hidayah ini kalau tidak didukung oleh Bapak Ketua RW dan RT beserta masyarakat yang ada di lingkungan RW 32 ini, tidak akan terlaksana seperti ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Didin Samsudin selaku Ketua DKM Masjid Al-Hidayah yang sebelumnya. Satu kata terakhir ini akan disebut oleh pihak RW 032 yang diwakili oleh parohisnya, yaitu Bapak Samsul Aidi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingatkan wanita yang berhubungan dengan berhubungan dengan yang punya kesempatan
Ibu
Supati sekaligus sebagai Ibu RW 032. Ada umur sehat walafiat, tapi ya Pak Ter, ada itu Ketua Majelis Taklim RT 01 sampai 012. Juga Ketua PMGA, PMGA 2, Pak Wawal, Bih Haji Zawani Atas. Mudah-mudahan pada umur sehat walafiat. Amin, ya Pak Ter, ada kita semua yang ada ibu-ibu. Kalau bapak anak semua remaja lagi remaja diberi Allah yang alhamdulillah begitu syahdu diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dapatkan syafaat untuk semua dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man asra alaihi hajatuhu
Allahumma
Lalu kita melihat lagi semua
Karena itu terserah. Mulia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulia dengan Allah Ta'ala. Mulia dengan Allah Ta'ala. Mulia dengan dikisahkan dalam kitab Syekh Muhammad ila satu yang masyarakat di situ ada orang masyarakat setiap hari dia berselawat lagi itu setiap hari dia berselawat sampai mati dari itu dari itu dari 100 saja biasanya berangkat ya ulama itu setiap hari dia berselawat selama mulutnya berucap, selama itu pula dia banyak berselawat. Semampu berucap ulama, maka itu yang keluar dari lisannya adalah selawat pada diri kita harus selawat. Sejarah waktu itu berselawat. Saking banyak ini berselawat, dan berucap dengan Rasulullah. Itu ketemu Rasulullah. Mengalami banyak selawat. Dibaca selawat setiap hari. Dan itu selawat yang berbeda. Jadi keadaan itu tadi itu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Rasulullah hatta taqabbilha. Dan bila Rasulullah ngomong hal pertama cukup bila kata Rasulullah ngomong itu kesenai kepada itu kalau ketahui ngomong itu kesenai di pasar kita cukup bila saya akan cium ke Rasulullah. Rasulullah akan cium mulut orang yang banyak pada selawat dalam mimpi hal pertama cukup bila begitu dicium di depan dan mimpinya kaget maka dari mimpi kaget mimpinya akan kaget bangun mimpi kaget bangun dan mimpi enak yang disuruh ke tahu dan lama dicium dan suruh mimpinya dan mimpi begitu dicium kaget bangun dan mimpi Tak kau 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 t
dia di sebuah mahal. Itu tempat majlis itu menunjukkan sekali banyak wangi. Kenapa lagi langkah yang dilakukan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli wa sallam wa barik alaihi wa sallam. Masyarakat itu tahu selawat. Ini saya yakin semua kita pengen jadi Rasulullah. Pengen ketemu Rasulullah yang lebih minimal sebelum mata ini kapok selama lamanya itu sebelum kita mati pengen mimpi sekali ketemu Rasulullah. Iman ada takwa berusaha, tapi iman Allah berdaya kepada Allah.
Karena apa ini dan teman itu jadi siapa orang yang suka kepada itu karena teman itu jadi apa dia akan bersama dengan dia dan sore hari dia berjalan. Saudara-saudara, yang pertama saya tetap ini kita tinggalkan. Yang kedua ada soal apa? Atau yang ketiga? Tiga teman yang masih ini. Apabila sesuatu apa? Yang ketiga sebagai sebuah penuhnya di masjid sebagai pertama Allah sebuah akhlas sebagai sendiri sepanjang hidup Rasulullah sebagai pertama Allah isi masjid sampai kosong ya Allah dengan zaman kita lagi jadinya nyuruh Pak, kita lagi jadinya Pak dan ini jadinya amal-amal di dalam Islam harus jadinya harus bapak segala enggak caranya itu secara aneh sekali di jadinya ada banyak orang yang puji Islam dan nanti itu nanti perkataan Rasulullah nanti harus Rasulullah nanti pemerintah itu salat itu dia alam. Salat apa malah apa ada nanti. Siapa orang yang salat apa malah apa ada nanti. Siapa orang yang tidak salat sungguh mereka tidak ada. Sebaliknya orang tahu tak apa apa ada nanti. Siapa orang yang meninggal salat apa ada nanti malah sungguh mereka hancurkan agama itu. Contoh yang ambil hadis kalau orang Indonesia boleh begitu dalam keadaan Indonesia apa? Tidak butuh senjata kata Nabi itu kalau orang Islam berikan soal maka Islam akan hancur dengan sendiri dipakai apa? Bangun masjid berbeda-beda berbeda-beda. Tapi itu ini kamu tidak boleh disantuk males sama sholatnya cekokin ke luar rekor cekokin dengan diri-diri kemudian sekarang cekokin pakai sekolah pakai apa itu? Pakai handphone sekolah itu sekarang main di belakang gelap asalnya bayar kita perang lagi siapa ya kembali berjamaah karena kita cipta sebenarnya sudah berjamaah ada dan sampai bisa tiga minimal dalam sehari tiga atau dua baik ada beberapa asal tapi sibuk berbeda minimal bisa ada suku kita isi itu jangan sampai kosong dan jangan sampai dua sok satu sok alhamdulillah syukur ya. Karena kita kalau memang benar kita bercinta secara pribadi tapi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli wa sallim apa yang kita lakukan ini kan kita ilami kita hadir kita duduk barangnya berjamaah sampai bulu-bulu langkah itu kita kira wa sallam lahir ke alam dunia ini lelah lelah Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau apa alhamdulillah?
Tindakan hanya kamu. Tindakan hanya kamu. Allah, saya berkata, Allah, Allah.
Nasta Sabir Saka Nabi Ta'wa Disuatnya itu semua Allah itu bini itu tidak sama-sama Bini itu sudah masuk Istrinya Allah sudah masuk ke maksudnya Allah suaminya orang yang terbaik Nabi Ta'wa kemana lagi suaminya Tapi kalau suami istri yang baik Berarti dia mungkin ya Allah ada istrinya Allah kemudian sudah sampai Terus tahu Aku akan bicara apa saja kita
Dia lazimnya sholat. Karena sholat adalah sholat ibadah yang tidak melalui. Karena sholat pasti tidak melalui. Walau dulu, pasti tidak melalui sholat. Kata ulama, dari sholat ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah.
lagi